Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Asep Akustika. Di video kali ini kita coba belajar bersama lagi. Kali ini kita coba bahas yaitu tutorial full melodi lagu dangdut, lagu yang berjudul Zulfikar, lagu dari miliknya Bang Haji Roma Irama tentunya ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan tutorialnya sekarang. Oke, langsung saja kita bahas ya. Untuk nada dasarnya, lagu Zulfikar ini kita mainkan dari nada dasar A minor. Pertama kita bahas yaitu untuk intro awal atau melodi di awal lagu. Notasinya kurang lebihnya seperti ini. Oke, notasinya kurang lebihnya seperti itu ya. Langsung saja kita bahas. Kita bagi menjadi beberapa bagian. Untuk bagian pertama, oke, dimulai dari 95 di flat ke 9. Oke, kita ulang kembali ya. Ini dimulainya dari senar 4 di per 10 ya, terus senar 3 di per 9. Oke. Oke, coba kita ulang kembali ya, kita gabungkan ya. Sekali lagi. Nah, gerakan ini diulang dua kali, kemudian diakhiri dengan gerakan seperti ini. Oke. Senar 4 di fret ke 7 ya. Kita ulang sekali lagi, kita gabungkan secara keseluruhan. Lanjut, setelah itu ada isian melodi yang notasinya seperti ini. Oke, sama seperti di bagian penghujung intro awal ya. 94 di per 7. Sekarang kita bahas untuk melodi tengahnya atau intronya, kita mainkan saja. Untuk notasinya kurang lebihnya seperti ini. Notasinya kurang lebihnya seperti itu, langsung saja kita bahas ya. Kita bagi lagi menjadi beberapa bagian supaya lebih mudah membahasnya. Untuk bagian pertama, ya, pertama senar 2 kita slide ke fret 12 seperti ini. Kemudian senar 1 di fret 12 kita bending setengah oktav saja. Kemudian
Saya lagi ya, senar 2 ke per 12. Kemudian teruskan 1 di per 9. 10, 12. Kita bandin 1 oktav. Oke, kita ulang lagi. Kita gabungkan ya. Lagi. Terus bagian selanjutnya. Slide senar 2 ke fret 13. Kemudian turun senar 1 di fret 14 di bandnya setengah oktav. Kemudian. Oke. Oke, kemudian lanjut. Oke. Kita bahas pertama senar 2 slide dulu ke fret 13. Ke fret 15. Terus senar 1 fret 12. Nah, senar 1 di fret 14 kita bandin setengah oktav terlebih dahulu. Kemudian angkat. Nah, ini yang keduanya baru dibandin 1 oktav. Jadi angkat lagi. Sekali lagi ya, perhatikan. Bandingnya setengah oktav, kemudian baru satu oktav. Angkat lagi. Oke, sekarang coba kita gabungkan untuk melodi tengahnya dari bagian pertama ya. Oke, itu sudah untuk pembahasan tutorial kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, apabila masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Oke, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pernyos.